Pemakaman Umum Kristen Pandu di Bandung, Jawa Barat menjadi tempat peristirahatan terakhir Profesor Insinyur Charles Prosper Wolfskommaker. Meski berkebangsaan Belanda, Charles Prosper Wolfskommaker dimakamkan di Bandung. Charles Prosper Wolfskommaker merupakan seorang arsitek yang sangat terkenal di Bandung. Seperti apa kunjungan ziarah saya di makam Charles Prosper Wolfskommaker? Ikutin terus teman-teman. Bertemu lagi bersama saya Heru Muawin di Heru Muawin Channel. Kali ini saya sedang ada di Komplek Pemakaman Pandu di Bandung. Nah, di sini ada makam dari gurunya Bapak Insinyur Soekarno, Presiden Indonesia yang pertama. Nah, seperti apa? Ikutin saya ziarah ke sana, teman-teman. Ayo. Jadi teman-teman, Prof. Charles Prosper Wolfskommaker adalah seorang arsitek berkebangsaan Belanda yang tinggal di Hindia Belanda. Dia lahir pada tanggal 25 Juli 1882 di Banyubiru, Semarang, Hindia Belanda dan meninggal pada usia 66 tahun tanggal 22 Mei 1949 di Bandung, Jawa Barat, Indonesia, teman-teman. Charles Prosper Wolfskommaker merupakan salah satu dari tiga arsitek besar di Hindia Belanda sebelum Perang Dunia Kedua, teman-teman. Berbagai bangunan bersejarah di Bandung merupakan hasil karyanya, seperti Gereja Katedral, Gereja Betel, Masjid Cibaganti, Bioskop Majestic, Hotel Preanger, Gedung Asia Afrika, dan Gedung PLN Bandung, teman-teman. Charles Prosper Wolfskommaker juga pernah menjadi guru besar arsitektur dan rektor ketujuh Technische Hogeschule Bandung atau TH Bandung, teman-teman. TH Bandung ini sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung. Dia menjabat pada periode 16 Juni 1934 sampai 2 Agustus 1935, teman-teman. Saat dia menjadi guru besar di TH Bandung, proklamator kemerdekaan Indonesia dan Presiden Indonesia yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno, merupakan salah satu mahasiswanya, teman-teman. Ya, teman-teman, di belakang saya adalah makam dari gurunya Soekarno, teman-teman, yang ada di Bandung. Nah, sekarang saya sedang ada di sini, mau berziarah ke makam beliau untuk melihat makam beliau juga. Ikutin terus saya, teman-teman. Dia suasana lokasi makam Charles Prosper Wolfskommaker ini, teman-teman. Berada di tengah-tengah, berada di antara makam-makam Nasrani dan Kristen yang berada di Bandung, teman-teman. Adalah makam
Profesor Insinyur Charles Prosper Wolf Scopemaker. Beliau adalah guru dosen dari Bapak Presiden pertama Indonesia, teman-teman, yaitu Bapak Insinyur Soekarno saat menempuh jenjang pendidikannya di Institut Teknologi Bandung, teman-teman. Kuburannya masih kokoh, terawat dengan baik di antara makam-makam Kristen dan Nasrani di Komplek Pemakaman Pandu, teman-teman, di Bandung. Beliau wafat tahun 1449 pada tanggal 22 Mei, lahir di Banjarbaru Ambarawa pada tahun 1842 pada tanggal 25 Juli, teman-teman. Semoga kita doakan, semoga amal ibadahnya diterima Tuhan dan damai di surga, teman-teman.